Untuk X-nya lebih kecil dari 0, turunan pertamanya ini otomatis lebih kecil dari 0 ya. Karena dia seperti misal minus 3, minus 3 pangkat 3 tetap minus, minus 1 pangkat 3 tetap minus 1, berarti lebih kecil dari 0. Untuk berarti gradiennya ini akan menurun ya. Nah, untuk X-nya lebih besar dari 0, turunan pertamanya atau gradiennya ini akan positif. Nanti turunan pertamanya itu nilainya akan lebih besar dari 0. Berarti X sama dengan 0 ini, itu titik minimum. Ya. Contoh lain, derivatif atau turunan. Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat tambah 4. Hitung nilainya untuk X sama dengan 2. Turunan pertamanya dapat 3X kuadrat dikurang 6X ya. Nah, turunan keduanya 6X kurang 3. Ada turunan ketiga juga sama dengan 6. Nah, ini tinggal masukkan nilai 2 ke dalam persamaan fungsi fx, kemudian keturunan pertamanya sesuai dengan yang didapat persamaannya, kemudian turunan yang kedua dan keturunan yang ketiga ya dapat maksimum minimum sama aja. Ini saya ulang lagi, maksimum pada saat turunan pertamanya sama dengan 0 atau turunan keduanya lebih kecil dari 0. Dan minimum pada saat turunan pertamanya sama dengan 0 atau turunan keduanya lebih besar dari 0. Jadi, turunan kedua itu berfungsi untuk menentukan arah minimum dan maksimum. Apabila turunan kedua lebih besar dari 0, dia akan minimum. Karena parabolanya akan terbuka seperti ini. Sedangkan kalau maksimum, turunan keduanya akan negatif ya, dan mempunyai titik belok pada saat turunan keduanya itu sama dengan 0. Nanti di tes formatif 1 ada. Ini nggak akan jadi tugas lagi, tapi bisa dikerjakan ya. Ini contoh minus X. Bisa apakah fungsi f ini mempunyai titik maksimum minimum atau titik belok dari f, dan hitung nilai fungsi fx. Ini bisa dikerjakan sendiri. Minus X kuadrat tambah 4X tambah 7. Turunan pertamanya dapat minus 2X tambah 4. Turunan pertamanya disamakan dengan 0, maka dapat nilai X sama dengan 2. Untuk turunan keduanya, dapat minus 2. Nah, minus 2 ini berarti dia lebih kecil dari 0. Apabila turunan kedua lebih kecil dari 0, berarti kurvanya seperti ini ya. Akan mempunyai titik maksimum pada X sama dengan 2. Kemudian dicari nilai Y maksimum. Nilai Y maksimum itu dengan memasukkan 2 ini, maka didapat, masukkan langsung ke dalam persamaan. Bisa ya? Halo, bisa. Titik maksimum minimum ini bisa disebut titik ekstrem ya. Contohnya, ini fungsi z, x kuadrat tambah xy tambah y kuadrat tambah 3 kurang 3x tambah 2. Nah, kalau ini sebenarnya turunan parsial ya. Karena dia udah ada, tadinya kan kalau di modul kita cuma ada x, x, x. Kalau ini ada y. Nah, kalau turunan parsial, pertama, sebenarnya ini nggak perlu ya, di modul juga nggak begini. Fx. Turunan pertama dari dz per dx yang
kita ini 2x tambah y, dan y-nya ini dianggap tidak ada, dianggap konstan. Jadi yang berlaku untuk x aja. Kemudian untuk turunan y, kemudian ini x y, ini ada y, kemudian 2y. Yang ada, yang cuman ada x-nya aja ini dianggap konstan dan hasilnya tidak ada di turunan pertama. Nah, kemudian turunan pertama fx dan fy itu sama dengan 0. Tinggal dicari. Ini bisa dicari, dapat persamaannya, langsung disubstitusi. Hasilnya ada nih. Diketahui dapat x-nya 2, y-nya itu minus 1. Maka 2 dan minus 1 merupakan titik maksimum dan minimum. Nah, kalau untuk derivatif kedua, fxxx atau fyyy. Dia pakai, ini parsial. Pokoknya kalau untuk mencari nilainya, tinggal memasukkan aja dari berapa yang didapat. Misalnya ini dapatnya x-nya 2 dan y-nya minus 1, langsung dimasukkan ke dalam persamaan ya. Sip. Oke. Okay. Oh, sebelumnya. Jadi titik belok itu bisa dicari ya. Kayak soal nomor 5 di modul. Tes formatif. Udah gak ada tugas lagi ya. Jadi minggu tenang. Satu minggu ini catatannya dibolak-balik. Kalau perlu dibuat catatan kecil. Terus latihan soal. Nah, nomor 5 ini bisa dikerjakan sendiri. Coba dikerjakan. Tapi bawa catatan kecil nggak bisa dibawa ya pas ujian. Cuman untuk satu minggu ini, kalian tidak ada tugas dan tidak ada ini, minggu tenang. Nomor 5 bisa dikerjakan. Bisa ya. Dapatnya perinciannya. Tahu kan titik belok tadi dapatnya dari turunan kedua itu disamakan dengan 0. Bisa ya? Dapat x1-nya sama dengan 0, x2-nya minus 1. Kalau turunan keduanya, minus 6x. Dapat. Kan? Bisa dikerjakan, dapatnya x-nya itu